orang kayak saya ini kan konangan api kan mergo yo ning ngarepe sampean. Hanya di hadapan jenengan tok ketok api. Asline yo sebusuk itu. Ono tontonan misale, misale ning gelora apa iku kene iki? Bung Tomo, ono dewa, yo pengen delok aku. Mek masalahe kadang-kadang mau syuting kuwi goblok. Iki nyapa mau syuting barang iki? Lah iya kene wis penak-penak malah mau asline yo pengen, cuman misalnya poso-poso dolan-dolan nang Surabaya. Surabaya iku daripada Kediri, maghribe luwih cepet. Kadang setengah songo isuk wis maghrib kene. Lho saestu, kula bolak-balik menang ini. Setengah songo wulan Ramadan, di bulan Ramadan di Surabaya, setengah songo iku acap kali sudah. Lho aku sebagai wong Kediri sing maghriban kudu setengah 6 jam 6 sore, asline pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreatif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gus Kautsar yang paling terbaru, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Surabaya pada tanggal 1 November 2024. Ini di pondoknya Abah dari Ning Umi Laila ya. Nah, ini langsung saja saya tampilkan, kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi suhli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para masyayih, para kiai, para bini subuh, wa bil khusus khatimu hadal ma'had Ramakiyah Muhsin, lan sedaya para sedere ingkang luar biasa katai. Sedere ternyata jumlahe 12 isna asyar, 12 piantun. Sedaya para rawuh hadirin hadirat, alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged silaturahim dalam rangka zikra manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa zikra haulil marhumin. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pepanggihan kita nika estu-estu wonten kinolan faedahe. Estu-estu beto manfaat, beto barokah kagem kula panjenengan sedaya. Kula ngapunten ingkang agung kanten panci radi terlambat. Kanten kula tangi tilem. Kula niku tilem nembe badhe maghrib milai wau dalu. Boten saged tilem kula milai dugi saking sedaya semua. Tetes kula niku kalih dalu niki teng Surabaya terus. Wau dalu niku kula teng Tresno saniki mriki. Makane asline mriki niku kula pun boten purun yai. Tapi kanten kula niku boten sekeca kalih Pak Syafa. Pak Syafa niku kalih kula guati. Semen cek dadi DPR niku dereng pengangguran ngeten niki. Lah kula khawatir kula mangkin dicapak-capak sampeyan niku ileng be aku nek aku dadi dewan. Aku gak dadi apa-apa sampean gak ileng aku. Lha terus kula akhire tetep sowan mriki. Asline kula niku pun istidzan. Wau sonten pun ngengken lari-lari kaburih matur kula boten saged sowan. Tapi kak ilang ileng Pak sahabat ibe aku kuwati. Abah kula niku nek gerah boten patah sekeco niku Pak sahabat mesti nenggani. Mugi-mugi estu-estu tetes katampine sedaya amalipun keluarga Pak Syafa'.
lan muga-muga panjen nggih estu-estu sedaya awak pikantuk ya Allah barokah saking Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang tokoh wali, seorang tokoh kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Wahidu Dahrih piantun sing pancen Masya Allah luar biasa saestu. Dan jenengan-jenengan ngeten iki ngormati Syekh Abdul Qadir ngeten iki, nek ningali dawuh Syekh Abdul Qadir insya Allah jenengan sedaya niku pinaringan selamat. Sampeyan tau manakipan to? Nggih, natas manakipan. Sampeyan tau maca dawuh Syekh Abdul Qadir ngeten. Ana wali kulli man asura markubuhu min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbi akhudhu biyadih ila yaumil qiyamah hayya wa maita. Sampeyan tau gongo? Tau gongo? Ana likulli man asura markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadih kullama asura hayya wa maita. Saya ini dawuh Syekh Abdul Qadir nih, kapanpun para pecinta saya, murid saya, pengagum saya, orang-orang yang selalu menjaga hubungan dengan saya, kapanpun akan selalu siap untuk menolongnya ketika dia jatuh sewaktu-waktu, ketika dia terpeleset sewaktu-waktu, entah itu dia masih hidup artinya butuh pertolongan yang bersifat dunia, ataupun ketika dia sudah meninggal yakni harus mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku Syekh Abdul Qadir akan selalu siap untuk menolongnya. Fa inna farasi musarraj wa rumhi mansuh wa sayfi masyhur wa qausi mautur li hifdhi muridi wa huwa ghafil. Karena semuanya sudah saya siapkan, intinya begitu, untuk kemudian menolong, menjaga, mengamankan, mengangkat semua murid saya, walaupun mungkin murid saya kadang-kadang lupa dengan saya, walaupun kadang-kadang pecinta saya lupa dengan saya. Ya kaya bapak-bapak ngeten iki nek cara ndelok melu manakipan ngoten kan paling sampean mek ngopa ngopi ngrokok ngerti-ngerti mari kan ngono. Sampean kan paling ya gak patek ngawaki. Tapi itu semua tetap dawuh Syekh Abdul Qadir akan terus saya tolong kapanpun panjenengan butuh. Memang Syekh Abdul Qadir adalah seorang tokoh yang luar biasa istimewa. Mulai kecil sampai beliau wafat, bahkan setelah wafat beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa. Mugi-mugi keberkahane, mugi-mugi estu-estu lumeber datang kula panjenengan sedoyo. Tapi itu semua mahdul minnah minallah subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah murni anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala berikan kepada siapapun yang beliau kehendaki. Cuman kalau buatan badai matur kata-kata nih, kerantan pancen kulon itu sanes tukang bidato, tapi kulon itu tukang ngopi, tukang cerita asli nih, buatan kok tukang mau idoh ngotin buatan. Makanya keliru sakjane wau Gus Nafik wau naliko matur nih, nanti supaya kita dengarkan mau idoh dan wasiat-wasiatnya. Seng mau idoh kalau ngebeten cocok napa malih wasiat kaya arep mati ya. Tapi mboten, nggih pancen mau idoh itu berat. Orang itu mau idoh itu berat. Al-wa'id itu adalah man wafaqa maqalahu lima fa'alah. Bahwa orang siap untuk kasih mau idoh itu harusnya adalah pribadi-pribadi yang omongannya itu sesuai dengan perilakunya, omongannya itu cocok mbek kelaku wani. Makanya kulon buatan masuk keranten kulon itu buatan kulon itu katah ceritane, tapi buatan katah kelakuannya atau buatan katah amale. Apa maneh wasiat nopo sing badhe kulon paringaken. Tapi kulon namung matur bahwa menjadi penting kita ini mencoba secara perlahan untuk menirukan apa yang dilakukan, apa yang kemudian diistiqomai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani cara wong Jawa. Beliau mengatakan, saimut kula niki, kula masalahe mboten patek ngerti, kula kinten niku acarane hall. Kula kinten hole Pak Safa misalnya.
Ternyata mboten. Niku acarane Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir niku nate dawuh ngeten. Mawassaltu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata mik iki iso banter lamun toh cedhak. Mik murah panjenengan. Mawassaltu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Qiyamil layli wa siyamin nahar. Saya ini mencapai apa yang saya capai. Saya ini kemudian seistimewa ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali bukan karena saya ini sering mujahadah. Saya ini sering melakukan sholatil lail. Bahkan bukan karena saya ini banyak melakukan puasa-puasa. Artinya poso-poso sunnah, bukan. Walakin wasaltu ilallah bil karam wa tawadhu wa salamati sadr. Cuman saya ini mencapai apa yang saya capai. Aku iku duwe derajat sakmene luhure, sakmene istimewane, iku karena tiga hal. Yang pertama bil karam. Mergo aku iku loman, pirsa loman panjenengan. Loman, mboten bakhil, apa jenenge dermawan, awean. Nggih nek cara wong Surabaya napa? Loman sami nggih. Sami, loman, loman. Aku iku loman, dermawan. Maklum nggih, siapapun sing lomo niku pancen gawan bayine bejo. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapapun sing dilalah kambe Allah taala, ditakdir jadi wong sing lomo, berarti dia sudah on the track, dia sudah on the way menuju keberuntungan. Lomo, lomo pak, lomo iku biye ya. Cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-karam niku izzud dunya wa syaraful akhirah wa husnus sid as-sid wa husnus sid wa khuludu dzikril jamil. Iku cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa loman, dermawan iku nang donya nyebabi mulya, nang donya nyebabi wong ku dadi istimewa, dadi gampang sembarang kaliri. Lho nggih, jenengan gak percaya, wis ta lah. Sampeyan kuwi rada loman ngono tok. Urusan-urusan sulit yang sampean tidak punya jalan keluar itu biasanya dikasih jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenek mau jajal itu wa syaraful akhirah sampean sesuk ning akhirat mulya nang ngarsane Allah ta'ala. Kemudian wa husnus sid kaya Pak Safa ngene iki, satu-satunya jalan untuk kemudian tetap dianggap baik oleh para pemilihnya ya loman pak. Mau kan cerita no mau di sini ada timnya Mas Eri ya toh, mau cerita nih kalau sopo mau sing dawuh mau ya MC ini tak Mas Nafi mau Mas Nafi ya out not timnya Mas Eri. Ah masyarakat itu gak usah mau cerita nih apa visi misi nih Mas Eri, pokoknya masyarakat nyantol ya Mas Eri wonge loman gampang dadi mana loh iya apa gak? Gampang, gak usah dowo-dowo, eh? Gak usah dowo-dowo. Nanti kalau ini akan begini, gak usah. Ketika semua masyarakat Surabaya menyadari betul, mengenal betul Mas Eri sebagai pribadi sing loman, wis lali kabeh kambe visi misi. Bahkan lali kabeh kambe semua kelemahan dan penyakitnya. Loh, iya Pak Safa. Asli. Asli. Wong Imam Syafi'i rek dawuh lho, idza kasurat uyubuka fil baraya wasaraka ayyakuna laha ghitah tasattar bisakha tasattar bisakha idza kasurat uyubuka fil baraya. Nek sampean iku akeh salahe, sampean itu banyak kelemahan dan sampean pengen semua orang lupa akan kelemahan sampean, gampang tasattar bisakha fa kullu aibin yughatihi kama kila as-sakha. Semua kelemahan kita akan ditutupi dengan rapi oleh yang namanya loman. Sampean niku duwe dulur, nek sampean duwe acara gak tahu teko, gak tahu rewang,
orang ngawai di WA agak patek balesi, tapi orang ngawai, orang ngabari, orang teko transfer. Selawe juta, seket juta, sampean padang gak atine? Padang. Padahal ono dulu duwe gawe gak teko, puwegel. Tapi iki masih gak teko transferane. Padang ora? Wis ora teko. Di WA gak patek bales, bantu ora, urun ora. Bahagia gak duwe dulur model ngene iki? Lah iya, makane. Jadi semua kelemahan kita, pokok anggere awakmu loman, lali kabeh. Gak tau mulih bodoh ngekei THR. Sarung, klambi, sangu, zakat sembarang kali dikekno. Saman tetep seneng ora? Tetap senang. Wa husnul sit. Tapi yang paling istimewa adalah wa khuludu zikril jamil. Sampean sak wayah-wayah nek sampean kuwi loman nalika urip mati, sampean tetap duwe jeneng sing api. Tetap duwe jeneng sing api. Tapi ngomong-ngomong ya, panjenengan sampean iku kudu dadi wong api. Mbah piye bentuke gak paham aku. Artine kula jenengan kabeh niku pancen kudu rada belajar pengen dadi wong api. Bukan demi apa-apa, supaya anak-anak awake dhewe ngene iki lho. Sesuk iki bakal ana banggane titik-titik. Ana marame titik-titik. Sampe niku anake sapa? Aku iku anake Zainab, aku iku anake sapa ta sapa misale. Sing memang dikenal oleh masyarakat rada lumayan. Artinya kita ini agak baik itu penting untuk kemudian bagaimana anak-anak kita ini punya pancatan yang baik. Ramane Pak Syafa' niki, ramane Yai Muhsin, Yai Muhid dan lain sebagainya. Ini merupakan satu sosok yang kemudian membuat langkah putra-putrane menika menjadi mudah karena tidak dibebani oleh kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh beliau. Tapi yang ada adalah sumbangsih jariah di tengah-tengah masyarakat beliau. Makanya menjadi penting. Lan dadi wong apik niku kadang-kadang ya pancen kak pikir-pikir ya menarik. Mergo nek mati. Iku Pak Mudin niku kan lek tengen niku lho nggih duka lek Surabaya mboten paham. Niku Mbah Mudin niku biasane nek ate jenazah ate diberangkatno niku diomongno. Jenazah niki saya napa mboten mriki wonten mboten ngoten. Ha, iku ben rada ana ikhlase wong muni. Saya yang sangat mengkhawatirkan ketika kita diberangkatkan kemudian moro-moro ono sing nyletuk mboten patek. Loh, lamun awake dhewe tega lan wong Jawa iku gak gede sungkane, sumpah kelakon niku. Awake dhewe iku duwe uang, duwe dulur, duwe tangga, ruwet ta kaya apa, tapi lek dadi jenazah tetep sae. Kok cara dhewe mentolo, sae mboten niki. Blas. Asline pengen muni ngono apa gak? Ono tangga sing model ngene iku. Asline. Kenapa? Kulo masalah wong mau terlintas. Kenapa kok ono khuludul dzikril jamil? Ngeten. Innar rajul as-salih niku yuhfadu fi waladihi wa walada waladihi wa duwairat haulan. Bahwa kenapa kita menjadi baik itu penting. Awake dhewe pelan-pelan ya kaya awake dhewe kan lek kon dadi wong apik tenan kon ya gak mungkin, Pak. Kaya wajah-wajah kaya rai-rai ahli neraka kaya awake dhewe ini kan berat ya lek kon dadi wong apik yo. Kula nggih mboten sanggup kula. Tapi berproses untuk menjadi sedikit lebih baik itu penting. Karena ternyata kebaikan kita itu acap kali membuat Allah Subhanahu wa taala njogo nang anak-anake awake dhewe, nang putu-putune awake dhewe, nek banget apike, nek banget solihe, nek banget istimewane, iku bahkan wong sak wilayah iku dijogo mek pangeran. Wa duwairat haulahu, dijogo kabeh. Saman delok saiki, Pak. Saman delok pondok-pondok gede iku rata-rata sing masyhur, sing makmur iku desane. Pondok Lirboyo, jenengan misalnya natos mireng Pondok Lirboyo jenengan. Niku duduk jenenge pondok, niku jenenge desa nih.
sing Kramat niku desane. Pondoke jenenge apa sih, Jar? Ngertos jenengan? Hidayatul Mubtadiin, Langitan. Pondoke apa jenenge? Samawi. Ploso bahkan sarang desa kabeh. Iku mergo ada satu sosok yang baik di sana, kemudian mampu mengangkat, ah gak usah angel-angel. Ampel Denta. Kalijogo. Iku mau pondoke jenenge apa? Jenenge sapa? Mbah Ampel sapa asmane? Ah wis lumayan, mergo wong Surabaya gak ngerti yo kebacut sampean ya. Neraka tenan sampean. Tuh. Artinya bahwa memang seperti itu. Makanya Wahab bin Munabih mengingatkan kita semua, mewasiati kita semua. Lagi lah tak omongi. Wong pangkat wasiat itu sekelas iku, Pak. Misalnya kaya Al Imam Wahab bin Munabih. Ta'ammal kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam hina yakunu ma'al abdi salih, yakni Nabiullah Al-Khadir Balya bin Malkan alaihi salatu wassalam. Coba dawe dawe Wahab bin Munabih, angen-angenan tenan. Bagaimana cerita Mbah Nabi Musa ketika ketemu dengan Mbah Nabi Khidir? Saman tahu kumu ceritanya Mbah Nabi Musa ketemu Mbah Nabi Khidir pura? Saman pernah dengar, Dik? Belum pernah, ngaji ya besok ya. Adik itu loh, narik itu, ngaji. Nangkono iku ana dawuh hatta ila ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abaw ayudayifuhuma fa wajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa aqama. Ketika beliau berdua tahu-tahu masuk di sebuah wilayah, kemudian beliau agak sedikit lapar, agak sedikit pengen makan, pengen asupan, tapi ternyata masyarakatnya tidak mau untuk memberikan suguhan-suguhan. Tapi fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadda faqama. Kemudian beliau berdua menemukan satu tembok yang mau jatuh, yang mau apa namanya? Mau roboh. Dengan santainya Mbah Nabiullah Khadir kemudian menegakkan kembali tembok tersebut. Dikenceng nomane, dilurus nomane, supaya ora ambruk. Singkat cerita, ternyata hikmahnya adalah karena di bawah tembok itu ada satu harta karun yang disiapkan Allah Ta'ala untuk dua anak yang kebetulan menjadi keturunan orang-orang yang salih. Wa ammal jidaru fagana li hulamaini yatimaini fil madinah wa gana tahtahu kangzullahuma wa gana abuhuma salihah. Kebetulan memang di bawahnya ada sesuatu yang sangat luar biasa yang beliau, yang Allah simpan untuk keturunan-keturunannya orang-orang yang salih kala itu. Saat ini bayangno, semua mufasir kita mengatakan bahwa itu adalah keturunan ketujuh kalau tidak ketelapan. Bayangno, sing apik kowe saiki, ya, tapi sing ngrasakno iku anak putumu. Jenengan-jenengan yang hari ini merasa mendapatkan kemudahan, contohnya ya kaya Pak Syafak barang ini, iki wajib sadar betul. Siapa tahu kemudahan yang beliau dapatkan sama sekali bukan karena amal beliau atau kepantasan beliau mendapatkan kemudahan itu, tapi murni karena jasa-jasa mbah-mbah mbiyen, bapak-bapak mbiyen sing luar biasa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat tadi itu merupakan dalil ala anna rajul as-salih yuhfadu fi dzurriyyati. Dalil bahwa orang yang baik itu akan selalu mendapatkan penjagaan Allah di dalam keturunannya. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim. Jadi lamun tau Pak Syafa' moro-moro dadi pemimpin, moro-moro dadi anggota dewan, dadi DPR, dadi tokoh, Mbah Yai Mohsen dadi tokoh, harus selalu ingat
siapa tahu iki barokah dongane, barokah amale, barokah perjuangane mbah-mbah. Dan yang paling istimewa, kenapa kita harus menjadi orang baik? Karena siapa tahu kita punya kepantasan untuk waraf idarojatihim ila a'lad darojah fil jannah litagiro ainuhu bihim. Siapa tahu kita ikut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nang surga sesuk bareng-bareng kabe mbah-mbahe awake dhewe. Allahumma ya sabaro mergo nek awake dhewe kon koyo kula niku masih bentuke koyo ngeten nggih, kula niku anake kiai tenan lho, artine ngeten jenengan jangan merasa bahwa iku sapa sih, iku kok kiai kok bentuke koyo ngono. Tapi kalau masih bentuknya kayak gini, kalau ini anaknya kiai tenan, bapak kalau ini kiai tenan, mbah kalau super kiai, makanya kalau ini masih sesat, gih, rotok lumayan lah, gih, baru kayak mbah-mbah kalau ini. Dan saya benar-benar sadar akan itu semua, saya benar-benar mengerti dan benar-benar menyadari itu semua. Aku ngapusi wong dirungok, noyu mak mbahku aku yoro. Artinya sama sekali bukan karena kapasitas saya tahu. Makanya muka-muka awal edwi ditakdir Allah Ta'ala, diparingin taufik, hidayah, inayah, muka-muka awal edwi iso dadi wong sing rodo api. Minimal pengen dadi wong api. Lek kon dadi wong api tenan, waduh berat ya. Tapi pengen api ini kuwis api. Coba bocah-bocah pondok, ini ku enten istilah warahbatun fil khairi khairun. Waroh batun fil khairi khairun. Bahwa pengen api iku wis api. Jenengan tahu gak? Nuwun sewu, moro-moro ndelok wong kuadoan ketok melas, ketok lemah. Moro-moro atiku pengen nggo nek wong wis cedhek mbek aku, kak sangonilah mbek aku, kakeilah. Ternyata mbasan cedhek, sampean gak sida ngekei. Tahu gak ngene iku? Engkau nek cedek aku, engkau wong elek marani aku, kakek isa ketewu lah. Mbasan cedek mau ke irongewu tok, tahu gak? Loh, tahu gak ngene? Tetap sebuah keinginan baik itu punya satu catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senajan rodok kocluk. Pingine 50.000 metune 2.000, kocluk ta ora yo? Iya apa gak? Makane sampeyan nek kon keramat, kon keramat, kon penak urip rada angel. Mergo sampeyan niku duwe iman. Mana qasad shadaqatum mimmal. Sedekah sekecil apapun yang kita keluarkan itu tidak akan pernah berkurang. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan kan mesti mikir. Duh. Moso wong kak tokno kok gak kelong. Ya terserah wong kuwi nabi-nabimu. Mau percaya kenek, gak mau percaya kenek. Kowe percaya ya pantes pancen kowe umat. Kowe gak percaya ya kufur. Itu kan pilihan, terserah awakmu. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan bahwa semua hal yang kita keluarkan, sedekah itu macam-macam. Sedekah itu ada sedekah pengalaman, sedekah keilmuan, sedekah uang, sedekah ya Allah. Lah wong mesem ya sedekah lho, Pak. Nyawang raimu padang, tok iku wis lumayan, tambah. Kan ana menungso iku kanca dulur anggere cethuk wayahe raine iku burek ngono kan ana, Pak. Lho, sampean duwe gak kanca model ngono iku? Gak tahu cethuk iku raine mesti nglumpuk ngono. Ana sampean? Hah? Lho, mangkane Kanjeng Nabi niku salah satu julukannya adalah Basam. Sangat mudah tersenyum. Iku Kanjeng Nabi. Makanya sama yang dua tonggo dulu, kok model yang ini tak kono, awak mungkin umatnya sopo. Kok raimu itu ngelumpur, uang itu nek merengut, uang itu nek peteng, neng ati, itu biasanya raimnya melu peteng. Lah padahal peteng ati ini, itu barang yang paling dilarang dari pangeran. Mergo petengnya ati, itu duduh, no adamu ridho bikodo ihi wakadari. Kowe sumpek, kowe susah, sumpek itu normal bora. Loh, susah itu normal bora. Normal bora. Tapi kamu butuh verifikasi, butuh apa ya, butuh pengakuan orang lain bahwa kamu itu lagi sumpek, itu enggak normal, paham bora? Kowe sumpek itu normal, tapi kamu butuh pengakuan orang lain bahwa tolong saya dimengerti ya, saya lagi susah ini.
iku sing kocelok pamer. Mergo sing garai kowe susah, sing ngekei susah nang awakmu, sing nyoba awakmu iku pangeran. Kok iso pangeran sing moho welas, moho kasih sayang, mok wadulno mbek kancamu. Sing jelas-jelas gak ngekei tulung apa-apa mbek awakmu. Kata kok isa iki. Misalnya jenengan lagi purik mbek bojomu. Naudzubillah misalnya jenengan pegatan mbek bojomu. Sampean kudune nangis mbek Allah Taala. Sing maringi coba modele koyo ngono. Sampean gak malah curhat gawe status. Jujur. Dulurmu tanggamu sing nakokno iku arep ngekeki solusi apa sakjane pengen roh. Untuk menambah tabungan rasan-rasan. Dia hanya akan memberi solusi, dia akan memberi solusi utawa golek tabungan. Ayo jajal. Anakmu gak munggah sekolah. Ini menarik apa tidak? Ini bukan sesuatu hal yang menarik. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, Pak. Kok iso duwe tangga anake gak munggah? Kaya apa pekoke? Penasaran ora weh, ya? Loh, ya, Pak. Nalika kowe takok, "Yu, Mbak, Ning, ono apa Ning anake sampean, Ning?" Iku arep ngekeki solusi apa arep nambahi masalah? Iye, diceritani langge anak kula niku pun kula lesno, pun kula kensinau, pun kula toto, kula golekno guru privat sing paling istimewa. Kok saged mboten munggah nggih? Ya Allah, meneng gayane. Duh, aku melu susah yo an, anakmu kok iso gak munggah? Wonge ngalih pisah. Lawang sung sak kecamatan kabeh dituduh. Iya, Pak. Aiku, nah, makanya ngomong susah itu normal. Yang enggak normal adalah ketika rasa pedih yang kita alami, yang murni songko Allah Taala ini, kemudian harus kita gedok tularkan, ya, kita bagi, kita share dengan orang lain. Paham perasaan? Padahal kabeh wong ku duwe kelemahan dhewe-dhewe, duwe kesusahan dhewe-dhewe. Cuma pancen obat efektif untuk menghilangkan kesusahan kita adalah melihat kesusahan orang lain. Iku paling cepet pancen. Aku dhewe ya sadar, aku kadang-kadang ya ngono. Ya paling penak to, pancen paling penak. Padahal iku kudune dibatin to. Dibatin to. Sampeyan nalika duwe utawa kuat tuku pedah motor cash. Maka kewajiban kita adalah kemudian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sambil latihan delok wong sak ngesore sing jangankan sepeda motor, sepeda ontel kredit ono apa? Ya apa? Tapi kan gak perlu mau omong nih lah iya loh iku lebih serapi selama tahun ya Allah sampai saiki loh kok gak tuku sepeda motor gak kuat. Paham maksud gue sampe? Sampe paham maksud gue sampe? Oke itu lah itu itulah kenapa kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani lolos untuk kemudian nyampe ke tingkat paling istimewa salamatis sadr. Ketiga tadi kan salamatis sadr. Yang pertama adalah karom, loman, yang ketiga adalah salamatis sadr. Jujur ini, sampean iku nek jagungan dek kancamu 10 menit, iku sampean tambah yakin nek kancamu ki istimewa apa tambah konangan nek kancamu ki akeh kelemahane. Nah, iki jujur-jujuran iki. Awake dhewe ngop, sampean iku biasane napa nek kumpul-kumpul? Yasinan. Tahlilan. Apa-apa arisan. Nggih. Napa, Pak? Rompi. Lho lha nggih. Pas acara ngoten niku lho. Kumpul 10 menit, penyakite wong sak majelis niku wis konangan apa, Gong? Mbon. Lah iya. Winginane jire sambat gak duwe duwe saiki kok gelange anyar. Wis ngoten mboten? Nggih. Lah iku, Syekh Abdul Qadir gak duwe. Syekh Abdul Qadir gak duwe. Paham maksud kula sampean? Atine iku padang. Nyawang apa wae iku dhisik khusnudzan.
wong iman kambek gak duwe iman, iku pembedanya kan hanya reaksi. Suatu ketika nalika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wujuhahum, nalika ngaku nek dhek iku putune Kanjeng Nabi, ana wong teko maromro gak ngowahi ngidoni wajahe. Didoni wajahe. Saiki Pak, sampean jagongan penak-penak maromro didoni raimu. Reaksimu apa reaksimu? Eh? Lah iya mangkane. Ya ini pembedanya. Paham ora? Sampean ditapuk wong, napuk iku normal. Menungso iki, paham ora? Awakmu didoni ya kudu ngidoni maneh, iku normal. Menungso padha-padha menungso ne masalahe. Iya, Pak. Sampean didoni luwih atine, tapi ngempet, iku berarti sampean menungso sing menuju proses menjadi manusia yang baik. Didoni tapi mulai noto ati. Pawegel asline, kudu ngadeg, kudu ngidoni maneh, tapi menahan diri, kemudian mencoba bersabar. Ini masih manusia yang berproses menuju orang baik. Didoni gak nesu, langkahnya sudah langsung berproses memaafkan. Oh berarti sampean wis meh dadi kiai. Meh dadi kiai. Ya. Diidoni langsung melompat meh kak sepuro. Iku wis meh dadi kiai awakmu. Nani awakmu didoni, dikaplok wong, ditapuk, kok refleksmu langsung iki sengaplok aku, sengidoni aku Allah Ta'ala. Artine apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala, kiai gue. Lu gue buka nangkono, nangkene. Serbanan gue. Kopiahmu mulai pantes, lamun to kopiahmu kaji. Kopiah putih, nek urung balik. Mudune. Paham ora? Kowe mulai paham ora? Nalika Sayyidina Hasan diidoni, langkah beliau langsung kemudian mengusapkan ludah itu ke seluruh wajahnya sambil berkata, "Rikul mukmin dawa." Idune wong iman iku obat. Itu reaksi, Pak. Paham ora? Terus kowe ngomong ngene, "Wah, cah wong Surabaya berarti Sayyidina Hasan iku jereh." Licik itu gak kendel itu. Ini Sayyidina Hasan Pak, putune Kanjeng Nabi Pak, jenderal perang Pak, kok semua arani licik itu biye. Siapa yang ngomong bahwa pemberani itu harus ngodak ngadek kayak wong Surabaya? Mulai kapan wong kendel itu lek diomongi cak jawabnya cok? Mulai kapan? Paham maksud gue siapa? Salamati sadar. Reaksinya adalah reaksi penuh kenyamanan kepada semuanya. Bangunannya adalah bangunan cinta. Karena begini Pak ya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa lantadkhulu aljannah hatta tu'minu. Jenengan kabeh rencanane arep mlebu surga ta ora? Sama ini kok pengen mlebu surga ta ora? Lan tadkhulu aljannah hatta tu'minu. Sampean iku tiket utamanya untuk masuk ke sana, itu tiket utamanya adalah kudu iman bi Allah lan Rasulillah sallallahu alaihi. Rukun iman iku mau cekal tenan. Ya ora. Tapi walan tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan pernah sempurna keimanannya sampai kamu membangun kasih sayang di antara kalian semua. Uang Islam itu kudu uang sing pancen padang di antara sesama. Kudu padang, Pak. Kudu padang. Kulo niku duwe supir Madura, Pak. Lho, supir kulo niku Madura. Madura niku guyon tok mohon ngamuk. Kan anu pancen ciri khas iki, gawan bayi. Supir kulo niku Madura. Mboten patek paham basa Jawa, ketoke lho nggih. Kak omongi mbek kula. Alon-alon, tenang ae, alon ae, santai kak bapa. Suatu ketika kula niku ngaji teng Tuban. Ngaji teng Tuban, langsung menuju Pamekasan. Dari Tuban langsung ke Pamekasan. Alumni niku,
ngaji alumni teng Tuban kemudian teng Pamekasan. Nalika mlaku, kula niku pun mboten penak, kula niku persiapan ngaji. Dadi kula niku jik matla ajik maknani ngoten lho, jik maknani kalih gletak teng mobil niku. Kula sanjang nyapa kok banter men. Terus kula lungguh ngoten lho. Ternyata DE niku lagi balapan kalih Avanza. Madura niku lho. Kula sanjangi. Wis ben ojo mok kejar, ojo mok lawan. Wong Madura iki. Dia Madura. Cinta kula. Kula niku pancen cinta kambek karya Madura niku. Karena kula sadar semua keilmuan kita ini didapat dari Madura. Mbah kula niku santrine Syekhona Khalil. Jadi kula niku nek teng kelas gak ana wong Madura ya peteng kula. Mergo Madura niku punya mindset yang beda dengan yang lain, dengan umumnya manusia. Kok cara oleh ngoten mesti gawe negara dhewe, ya ta. Dur, mantep Madura niku seneng kula ngomongi ojo. Gak apa-apa disalib iku. Gak apa-apa. Pun ngelon teh, kula ngletak malih, kula ngletak biat nomane gitu. Weng 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 weng. Alhamdulillah. Moro-moro onten becak napa-napa ngoten moenggo nganan. Langsung ngerims. Kula pun muni kan mobil kula tit 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 mandek motor kula. Ya alhamdulillah. Avanza teng buri kula niki. Bon biridha illahi taala. Bon dengan sangat semangatnya ngantem sak banter-banter jret. Kula mboten napa-napa, kula ngletak. Sikil kula jejekne teng jok ngarepe ngeten iki. Mboten napa-napa. Bojo kula, rakyat kula niku silo teng mobil. Langsung koyo niku lho, roller coaster niku lho. Sut langsung ceblok. Waduh. Kula wis langsung sengkak tonyo mboten sinten-sinten. Nggih Madura niku. Mudun njaluk sepura. Wong Madura kok kon njaluk sepura. Ki apa maneh dhek ditabrak kan. Mboten gelem wajahe niku tadulu alal ingkar. Gak gelem dhek. Arep ngamuk, ngamuk. Kowe njaluk sepura. Takoki. Nek ana apa-apa, kei nomor telepone, engko awakmu sing menyelesaikan semuanya. Kowe. Ya akhirnya dengan super terpaksa. Nggih ngoten niku, dengan super terpaksa. Akhirnya ya malah njaluk sepura niku. Bolak-balik. Bolak-balik super kula niku super atraksi model ngoten niku. Masyaallah. Nggih mergo mboten patek salamati sadar niku. Jadi mung gue dek iku pengen lamun toh ning dalan iku paling ngarep. Aja sampai ono mobil ning ngarepe. Dadi lamun toh dipatwal, Pak. Patwal iku kudu kon mundur ape dek. Niku supir kula niku. Enten tiange melu niku. Lho, engko aku mau anggap ngapusi. Enggak, aku iki masa bentuke koyo ngene rada kiai kula niku. Kula biasa guyon tapi aku gak biasa ngapusi. Lho, positif kuwi. Kiai gak oleh lho, cerita guyon ngapusi gak oleh. Lah niki kula mboten guyon pancen tenanan, makane padang sabar iku penting. Lah bayangno, dhek iku nyupir wis penak, wis adem, disalip wong peteng. Saking galek menuju Surabaya, itu kalau malam, itu ada pengiriman ikan asin. Menuju Surabaya. Lu kadang-kadang supir kula nggih anget ngoten. Sengkene gak golek duit santai-santai, kono iku ngejar duit. Pancen litolabil halal, kanggo ngopeni anak, ngopeni bojo. Kene pengangguran, ngowah-ngowah itu duit. Ngono ya kelakon di buah kocel tenan panjenan. Mane mumpung kelingan kak omong ini wow, pegel lah ya nih. Mumpung kelingan. Nek gak diomongi model ini gak paham. Jenis itu, Madura nek blasteran ngoten niku. Kan Pasuruan. Lahiri lekok Pasuruan. Dadi blasteran, blasteran. Nggih, bentuke nggih ngoten niku. Pun lah sing ketiga niki
Lek jenengan pengen dadi wong apik, sing ketiga niku kudu duwe tawadhu. Terakhir nih, mantep iki mantuk kula pun. Tawadhu. Anda pastor, tawadhu iku at-tawadhu ahuna. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah ketika kita tidak pernah punya perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Aiku, iku rada angel iku. Iku rada angel. Mergo watak-watak kaya awake dhewe liyane tak awake dhewe kan wajah-wajah setane kan anu ya, dominan ya. Artinya watak-watak iblis kita itu kan dominan. Jangan kamu kira yang pengen disembah itu cuma iblis. Menungso luwih pengen disembah daripada iblis. Saman sadar gak? Nalika kumpul wong limo, saman itu ya pengen lho. Omonganmu itu paling dirungokne. Iya apa? Iya apa gak? Makanya para setoniah-setoniah awal duit mulai kudu rodok ngati-ngati bahwa menjadi tawadhu itu penting. Madamal abdu yadunnu anna fil khalqi syarron minhu fahuwa mutakabbir. Selama kita punya perasaan bahwa orang lain itu lebih buruk daripada kita, maka kita masuk kategori mutakabbir. Mergo ngene, Pak. Kadang ono iku wong iku mulya di antara kita, tapi sama sekali tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ono uang itu di mata kita biasa-biasa saja atau bahkan di bawah standar, tapi dia sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sangat melarang kita untuk merendahkan siapapun. Sampeyan tahu gak? Nalika budal nyambut gawe, ono sepur tak ono lampu bangjo, moro-moro ono uang jaluk-jaluk. Sampeyan mau ngekei orang kitang sewu, orang ewu. Bukan karena sampeyan ikhlas, karena sampeyan gak butuh saja dengan uang itu. Sampeyan iku duwe, duwe 10.000 duwe, puluhan ewu duwe, eketan ewu duwe, 20.000 duwe, atusan ewu ya nyekel. Apa meneh kaya Pak Safa ini kadang-kadang ya ono dolare barang. Tapi pancen awakmu sing pas ra butuh sing 20.000 kuwi, mok kekno. Mungkin gak? Kemudian ketika orang itu menerima 2.000 yang kamu berikan, kemudian dia mengatakan, ya Allah, muka-muka mas, sampean muka-muka diparingi gampang be Allah Ta'ala. Muka-muka sampean, anak-anak sampean kabeh dijogo be Allah Ta'ala, diparingi sehat, sukses. Mungkin gak? Ternyata doa sakmono dawane kuwi mau, yang diterima adalah doanya orang tadi itu, yang hanya kita modali 2.000 rupiah tadi itu. Mungkin orang? Semang kadang suan kiai, usopo semua kiai no misalnya, kiai Muhsin, wah kadung mau sanggul ni wak eh, orang atau seket. Tapi sopo sing jamin, ternyata dungone wong rong ewu mau luwih mandi timbang dungane kiai Muhsin, sopo saya sing jamin. Gak ono kan? Tidak ada kan yang bisa memastikan semua itu. Itulah kenapa kemudian Islam benar-benar melarang kita untuk menghina siapapun, untuk merendahkan siapapun. Sekecil apapun kesempatan kita untuk berbuat baik, tolong lakukan. Siapa tahu itu adalah sesuatu. Sampeyan tahu krungu ana cerita pelacur mlebu surga. Disepuh ambek Allah Taala. Sepele to sebabe. Mek trimo gara-gara ngombeni asu. Wong enek lho. Cerita ibu-ibu muslimat mesti mlebu surgane nang kitab yo. Asli gak ono. Kitab kita mengatakan baghiyah, zaniyah, pelacur. Artinya seringkali atribut yang kita pakai itu sama sekali tidak punya arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi engko aja kowe mulai ngene, wis aku saiki gak usah jilbaban, gak usah kudungan, ternyata aku kadang-kadang yo iso mlebu neraka barang. Awake dhewe mlebu neraka iku mesti. Mesti mlebu neraka nih. Satu-satunya cara kita untuk tidak terlalu lama atau bahkan mungkin selamat, ya mek syafaate mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya mek kuwi tok. Lah lek kalau mengandalkan apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, khatam iku wis mesti. Neraka wis positif inden awake dhewe. Lah saiki bayangno,
apa mana nuwun sewu sing rodok kiai kaya aku ngene mlebune neraka luwih cepet. Lah saiki piye? Na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar wa la naf'alu min dhalik syai'a. Setiap hari kami, entah itu di kelas ataupun di luar, itu kemudian kami mengajak hal-hal baik, memerintahkan hal-hal yang baik, melarang hal-hal yang buruk, kemudian kami sama sekali tidak pernah melakukan itu semua. Neraka apa enggak? Neraka. Mesti sampai pengerti kena netok, ditanting. Dul, kue mbiyen koyoknya senengane ngejak wong api. Kue kok kayak hitung-hitung kok gak tahu ngelakoni api. Lih. Orang kayak saya ini kan konangan api kan mergo. Yo ning ngarepe sampean. Hanya di hadapan jenengan tok keto api. Asline yo sebusuk itu. Ana tontonan misale, misale ning gelora apa iku kene iki? Bung Tomo, ana dewa. Yo pengen delok aku. Mek masalah kadang-kadang mau syuting, kowe goblok kowe. Iki nyapa mau syuting barang iki? Lah iya kene wis penak-penak malah mau aslinya pengen, cuman misalnya poso-poso dolan-dolan nang Surabaya. Surabaya itu daripada Kediri maghribnya lebih cepet, kadang setengah songo isu es maghrib gini. Lho saya itu kalau bolak-balik menang ini setengah songo bulan Ramadan, di bulan Ramadan di Surabaya setengah songo, itu acap kali sudah. Lho aku sebagai wong Kediri sing maghriban kudu setengah 6 jam 6 sore asline pengen. Lho kok cara pantes melu mokel aku. Lho iya ora. Sama nek poso ana wong mokel hakikate kowe pengen ora. Tapi daripada kowe ngempet cangkemmu tetap ngerasani barang. Kuwi sing kadang-kadang nyebabi awakmu sering mlebu neraka gara-gara ngerasani ngono lho. Wong penak-penak meneng ampek ngempet ya Allah cek penake. Kek ngene iki Allah Taala iku ya gampang lamun to bocah iki arep mati moro-moro disepuro dosane. Moro-moro husnul. Gak tahu salat, gak tahu poso, ngerti-ngerti pengen salat, jek niatan pengen salat mari wudu budal ning masjid, teko ngarepan masjid tuwa bak tonton mati. Husnul khotimah bukan? Husnul khotimah lah awakmu sing poso kecil sampai tua mikir. Engko sanoke matimu pas arep delok konser. Kecilik ngoja ngaji ketabrak ya wayah arep ndelok modar prawe eh wong pangeran. Makanya kita ndak boleh sama sekali merendahkan siapapun, paham maksud kulo sampean, karena kita tidak pernah tahu ending daripada kita sendiri, gak tahu ngerti. Pokoknya aku ceklanku mek ngene tok, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Pokok angger awake dhewe tahu tahlil, tahu maca la ilaha illallah, insyaallah diparingi selamat. Wes aku ceklane sing dewe Kanjeng Nabi ngene tok. La yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min iman. Min iman. Wes gak mungkin mlebu neraka. Artinya mlebu neraka iki selawase maksude lek mampir koyoke mesti. Lah piye? Tenggene penutupe manakib niku enten wa adkhilna ma'ahumul jannah bi ghairi hisab. Mohon kita semua ini dimasukkan surga dengan tanpa hisab. Kula ini arep ngamini kadang-kadang mamang. Arep ka amini aku ngerti kelakuanku. Gak ka amini kok kesempatan. Makanya kula binjing jalan satu-satunya nggih paling penak nggih gandol sarunge Mbah Yai-Mbah ini. Pokoknya Mbah Yai kok ketok arep selamat nggih langsung gak cekeli sarunge matur malaikat kula pendereipun. Kulo nderekaken, kulo santri ini. Wis ngono tok, aja ngaku anake, anak iki bahaya. Mergo Quran menjelaskan dengan tegas ana anake nabi mlebu neraka, tapi gak ana pendereke nabi gak selamat, gak ana. Pendereke nabi ku mesti selamat. Mangkane sampean, kulo kabeh muga-muga iso nderekne para kiai, iso nderekne para masyayikh min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Pun lah kalau mboten perlu matur kata-kata pun cekap niku wis wakeh sing omong ini pun luar biasa. Kula dhewe pun mulai ngelu nggih kek kula niku ya lali nek kula omong ngeten iki sakjane mboten perlu dawa-dawa sebabe
kalau ngomong 10 menit, 20 menit, setengah jam, itu bayaran nih pancet. Aku lali. Lali aku. Lah iya, aku yo goblok moyane. Ya sing goblok pancen kula lek niku sok wes ya wong yo goblok yo penting kadang-kadang kene ketok menungsane, paham, Pak? Aku yo lali, kudune aku mau salam, ndongakno jenengan kabeh mudhun, utuh bayaranku. Utuh bayaranku. Terus apa jenenge? Utuh tenagaku. Ngomong tok sampean ketok yo ora patek paham. Tapi yo gak apa-apa, sepenting muga-muga paringi selamat. Pokoknya gini wau, sama nusu sampai ngino wong, ojo ngelarani wong. Mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir, fal taktihim mitatuhu, fal taktihim mitatuhu, wahuwa yakti ilan nas, mayuhibbu ayuk ta'ilaihi. Nek sampean pancen iman tenan bi Allah Ta'ala, sampean pengen mati husnul khotimah, pengen beramai nih. Sama nusu sampai mati, kecuali dalam kondisi sampean memperlakukan orang lain sebagaimana sampean pengen diperlakukan. Wis kuwi tok. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah selesai kita nyimak ngajinya Gus Kautsar kali ini di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo di Surabaya, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Semoga ngaji kali ini menambah iman kita, menambah manfaat juga untuk kita walaupun ngaji melalui YouTube saja. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Lebih dan kurang yang saya sampaikan, yang saya tampilkan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.